pada waktu tu, maka Allah Ta'ala pun beri izin kepada Nabi dan para sahabat untuk mempertahankan agama dan negara. Sebab itulah Allah royak di dalam ayat ni, sehingga sebahagian para mufassirin royak katanya ayat inilah ayat mula-mula sekali yang jelas Allah Ta'ala royak di dalam Quran katanya di apa, diizin untuk jihad. Walaupun ayat jihad banyak kaca-kaca yang ada di dalam beberapa surah, tapi hak ni adalah jelas yang Allah Ta'ala royak diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi, maknanya yang dicerobohi orang-orang kafir mari duk hetai ataupun mari cari nak bunuh oleh golongan penceroboh, kerana sesungguhnya mereka telah dianiayai, maknanya dizalimi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Ayat 39 sampai 41 surah Al-Hajj. Diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi oleh golongan penceroboh. Ini ma'ruf. Setelah Allah Ta'ala izin kepada Nabi SAW dan para sahabat di zaman itu, iaitunya zaman Madinah. Tukar zaman Mekah tak ada izin lagi. Ada izin perang lagi. Sebab kekuatan ataupun bilangan orang-orang Islam masih lagi sedikit. Tapi setelah bergabung di antara orang Ansar dengan orang Muhajirin, apabila kekuatan sudah pun ada, sekadar-sekadar, maka diberi izin kepada Nabi dan para sahabat berperang dengan orang-orang kafir. Tapi bukan arti ceroboh ataupun girukran orang kafir. Tapi orang kafir duk pergi cari buku dulu. Duk pergi buat masalah nak bunuh orang Islam. Terutamanya nak orang kafir ni nak bunuh Nabi. Lepas tu semruruang kit dengan puak-puak munafik. Hak jadi semun kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Wang pen semua tu orang munafik dengan orang kafir bersetujunya nak kayi Islam, nak peracur Islam pada waktu tu, maka Allah Ta'ala pun beri izin kepada Nabi dan para sahabat untuk mempertahankan agama dan negara. Sebab itulah Allah royak di dalam ayat ni, sehingga sebahagian para mufassirin royak katanya ayat inilah ayat mula-mula sekali yang jelas Allah Ta'ala royak di dalam Quran katanya diizin untuk jihad. Walaupun ayat jihad banyak kaca-kaca yang ada di dalam beberapa surah, tapi hak ni adalah jelas yang Allah Ta'ala royak diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi, maknanya yang dicerobohi
orang-orang kafir mari duk hotel ataupun mari duk cari nak bunuh oleh golongan penceroboh kerana sesungguhnya mereka telah dianiayai, maknanya dizalimi masa duduk di Mekah dan di Madinah, dan sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka mencapai kemenangan. Alhamdulillah, ini duduk di Allah. Sebab tu perai semua hak Nabi perai ni bukan arti semua tu benar belaka. Nah, bukan semua benar belaka. Kalau kita tengok di dalam setengah peristiwa ni saya rakyat dah. Perai Badar, alhamdulillah orang Islam benar 100%. Perai Uhud, Yokrek orang Islam benar. Tapi Yoksong dalam perai Uhud juga orang Islam halah. Tapi bukan arti halah tu apa? Dalam arti katanya tidak ada kemenangan, tapi jadi botrian kepada orang-orang Islam dalam hal perang Uhud. Mari pula dalam perang Hunain. Dalam peperangan Hunain ni Allah ayat di dalam Quran katanya, kamu hei orang-orang Islam berbangga dengan bilangan yang begitu ramai, tapi apabila orang kafir mari kaji orang-orang Islam, masya Allah lari supaya tak ada bombing. Ini nak ayat katanya bukan arti semua peperangan itu apa benar saja tak, bukan arti halah semua, tapi jadi botrian alamka bagi orang Islam. Tuhan raya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Betapa banyaknya golongan yang sedikit boleh mengatasi ataupun boleh benar di atas golongan yang banyak. Biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Bukan arti bilangi banyak tu benar. Bukan arti sejata banyak tu benar. Bukan. Kadang-kadang, orang sikit, kumpulan sikit, sejata sikit, persediaan sedikit. Tapi dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Hak ni kita duk harap ni. Sampai ke akhir dunia pun, lagu tu lah. Orang Islam dengan orang-orang kafir, kalau nak banding dengan sejata dengan kelengkapan dengan persediaan orang-orang kafe ni, masya Allah kita tengok tinggi pok-pok dia. Lepas tu pok-pok dia satu, tapi dalam hati kita orang Islam ni kita yakin bahawa Allah rayak katanya tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu duk kira duk fikir-fikir katanya mereka itu bersatu, tapi hati mereka itu sebenarnya pecah belah. Tu tabiat orang kafir, dia tak satu. Kita orang Islam ni lah duk usaha nak jadi orang Islam, kita pakak bersatu dan pakak bangun belaka. Bukan arti dalam arti katanya lawai orang kafir semata dak. Orang kafir ni hak sebenarnya kita kena dakwah dia, kena rayak Islam kepada dia supaya dia faham Islam. Kurang-kurangnya orang kafir dia tak menetai Islam. Tapi kalau sekiranya ada orang kafir yang menetai, ceroboh rapah negara orang Islam ataupun rapah bombing orang Islam ataupun wak nyanyo wak zalim kepada orang Islam, maka wajib orang yang duduk di tempat tu kena bangun lawan. Kalau kecek bahasa kampung mudah-mudah mati-mati pasal dia. Sebab apa? Sebab untuk nak mempertahankan agama dan tanah air. Tak ada tanah air tak boleh bangun juga syiar agama. Nah gitu. Dalam nota kaki 1040, Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Islam yang bersertanya telah ditindas dengan kejam oleh kaum kafir musyrik di Mekah sehingga baginda dan pengikut-pengikutnya terpaksa berhijrah ke Madinah. Hal ini kita tahu belaka dah. Oleh kerana kaum kafir musyrik tidak putus-putus mengancam dan menceroboh, maka baginda dan orang-orang Islam yang telah puas bersabar. Telah puas di sini artinya habis sabar. Tak tahu nak buat lagu mana orang. Diizinkan oleh Allah Ta'ala menghutus ataupun menghunus nak senjata menentang pencerobohan itu. Alhamdulillah. Kemarin baca dah, saya baca sekali lagi. Sebab apa tu? Nak jadi botrian kepada orang-orang Islam semua katanya. Ninglah. Asal-usul orang-orang kafir yang menceroboh orang-orang Islam. Lepas tu duk jadi terlekat dalam hati sampai ke hari ni. Cari jawab apa tak kena. Kita orang Islam duk rasa tak apa.
Tapi kita nak we come top kepada orang kafir macam mana nak jadi dia terima dan yom rap katanya kan khayai din den. Gambar eh? Kan khayai din den dalam bahasa Arab yang panggil al-futuhat al-islamiyah. Ya Nabi yabseh. Nabi yabseh kepada para sahabat katanya mung sapalah Islam kepada orang yang tak dengar, tak sapa lagi Islam kepada dia. Ni Nabi pesan. Pesan pula ketika ramai-ramai duduk di padang Arafah. Nabi katanya fal yuballigh minkum asyhida alghaib. Hendaklah orang hok menyaksi duduk sekali dengan aku pada hari ini tolong-tolong sapa ajari aku kepada orang-orang hok tak ada sini. Sahabat pun ambil dasar hok ni dah ni. Gi sapa Islam kepada orang-orang yang di tempat-tempat yang ataupun negara yang Islam tak sapa lagi. Hak itulah. Sahabat yang pakak kacang-kacang, pakak gigi-gigi-gigi. Dinamakan. Dia apa? Kan khayai dinden. Lepas tu orang-orang kafir ni dengar dengan orang-orang Islam sapakah hari ni. Apabila dia bagi baca dalam buku-buku sejarah dia. Dia katanya orang Islam lepas pada Nabi mati. Rukran pratih tang-tang. Lepas pai khom heng, pai bangkap orang supaya jai pahasi rai hua haikap ratabahan klang. Gambar tu dah. Hatu dah. Orang kafir duk tulis buku surat. Kacang-kacang seluruh dunia duk ayat katanya orang Islam ni adalah orang yang ceroboh. Orang rukran negara lain. Zoling orang dan sebagainya. Sehingga orang-orang kafir ni yang maki kepada orang-orang Islam. Dia kata orang Islam zaman dulu adalah zalim dan tak patut buat baik dengan orang Islam. Sebab apa? Sebab bakar orang Islam ni adalah bakar jahat. Ni dalam hati orang-orang kafir yang pasang dengar dan tak puas hati dengan orang-orang Islam. Allah alam ni, siapa nak pergi bicar lagu mana hak ni, dia panggil fakta sejarah. Komun pasang sejarah yang ada pada zaman dahulu. Kita orang Islam ni, kita berasa percaya. Pemcaya lagu mana? Orang kafir dapat masuk Islam dengan apa? Dengan sukarela dia. Alhamdulillah. Lepas tu dalam Islam ni tidak ada paksa. La ikraha fid din. Tidak ada paksa di dalam memeluk agama dan nak apa? Bangkap orang suruh buat gitu, suruh buat gitu, tak ada. Apa yang bangkap? Semua tu adalah sukarela duit kaum sama cai belaka. Tapi dengan sebab gipahes jarah tu tak betul. Masya-Allah. Orang kafir dia nak marah pada orang Islam. Sebab Islam siapa pada waktu tu? Siapa ke Spain? Siapa ke benua Eropah dia panggil? Siapa cai klang tawib Europe? Ketika Islam sedang-sedang rumrem pada masa tu. Dia tengah-tengah maju, Masya Allah. Tapi apabila orang Islam mula lemuh, mula pecah belah, mula longlai dengan kedunia orang-orang Islam, tentera Islam kadang-kadang duduk habis. Hari-hari masa dia dengan arak, dengan petina, dengan judi, dengan zina, dengan apa? Masya Allah. Boleh jadi itu adalah satu bala yang Allah Ta'ala buat turun kepada orang-orang Islam. Sehingga apa? Orang kafir pun mula kaplai orang-orang Islam. Daripada negara-negara apa yang telah pun dibuka jauh. Wah. Apabila kita tengok dalam sejarah, Islam siapa ke India, siapa ke Asia Klan. Gi kepada benua-benua Asia sebelah le atas. Ha tu. Banyak Islam siapa. Tapi setengah-setengah negara, setengah-setengah tempat orang Islam dihalau keluar dengan sebab apa? Perpecahan, patu duk nok kepada pangkat. Hak ni kita kena ingat molek dah botrian yang ada di dalam sejarah pada zaman-zaman dahulu. Jadi botrian kepada kita semua. Nak kepada pangkat, nak kepada duit, nak kepada apa? Kenama gotu, goni, gotu. Lepas tu, pecah dalam ni. Hacuh habis. Sehingga orang Islam ataupun negara Islam pun hacuh habis. Ha, tu. Ni, kalau dia orang-orang kaji sejarah, orang boleh royak sejarah sedap. Ni. Saya berasa katanya kalau sejel, lepas ada subuh orang tunggu dengan. Tak ada gedik sikit habuk. Kuasa nak dengar
lipat tes sejarah yang diupah oleh orang-orang cerdik, orang pandai sejarah, yang royak so. Sehingga kita berasa katanya adi pacuban lek anakut Islam ni macam mana mengikut wikrok dia. Saya tak pandai nak pergi wikrok lebih pada tu, tapi nak ayat katanya itu adalah sejarah yang berlaku dalam Islam dari satu zaman ke satu zaman. Mula daripada para khulafa' ar-rasyidin. Alhamdulillah, hak ni Allah Taala jaga ni. Pak orang para sahabat yang menjadi khalifah tu pun ada lagi orang-orang yang tak kena kepada Abu Bakar, kepada Umar. Nah, orang-orang tak kena sehingga dok kata dan sebagainya, saya tak ada nak panjang sangat dah. Tapi lepas daripada para khulafa' ar-rasyidin pak orang tu, mulanya timbulnya banyak perpecahan. Mula daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Di mana tu? Di Suria. Atau mula situ, mula Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah di Turki dan sebagainya. Akhir sekali, masya Allah, berkubulah Khalifah Islam, Raja Islam yang dikira katanya sebagai lambang kepada negara-negara Islam pada waktu itu. Lepas tu, semruruam kit daripada orang-orang kafe Europe, Angkrik, Faransai, Jerman dan sebagainya capur tangi untuk nak guling we boleh kerajaan Islam. Jangan we ada kiolet orang Islam. Sampakah hari ini, masya Allah, habis. Tapi semangat yang ada di dalam jiwa orang Islam masih lagi tertani dan masih lagi duk buah. Hak ni yang kita ada harap. Orang-orang kafe utamanya Amerika, Europe, yang usaha nak jadi pelajari jihad ni, jangan we ada dalam Islam. Jangan ada ngajar-ngajar dalam mahawithialai, dalam sekolah, dalam apa jihad, jangan we ada. Jangan bergeti kepada orang-orang Islam hubungnya dengan jihad. Lepas tu tambah-tambah lagi, iaitunya hak Nabi Rakyat sallallahu alaihi wasallam. Nabi katanya Allah Ta'ala akan capok di dalam hati-hati kamu. Iaitu apa? Perasaan al-wahnu. Sahabat Nabi tanya, gapo dia al-wahnu wahai Rasulullah? Nabi Rakyat katanya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasih cinta kepada dunia dan benci kepada mati. Nah, ni kita takut benar ni. Allah Ta'ala capok dalam hati orang-orang Islam kita, kasih cinta, rindu, kelom-kelun, pekak gadik dengan ke dunia nak kepada dunia, otak dunia, hati dunia, fikiran dunia, cara hidup dunia. Siapakah tak ada mikir katanya nak buat persediaan untuk mati dan tak si mati, nak duduk atas dunia lama-lama gitu. Supaya dengan orang-orang Yahudi pada zaman dahulu, tu herayak di dalam Quran, lau yu'ammaru alfasanah. Mereka itu bercita-cita kalau boleh nak hidup di atas muka dunia ni siapakah beribu tahun nak duduk tak si mati. Ini jadi bodrian kepada kita. Sebab tu satu ayat, saya baca tiga ayat saat ni, terjemuh hanya satu ayat. Saya bukan ada tafsir Quran, saya tak pandai tafsir Quran, saya bodoh. Saya anggap katanya saya terjemuh ayat Quran mengikut hak ditulis siap-siap mari dah. Cuma mari tambah sikit-sikit, geletek-geletek. Mudah-mudahan insya-Allah Allah akan buka hidayah kepada kita semua melalui Al-Quranul Karim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.